semua. Sayalah Serimoh Raja PUBG Metro Royal. Tapi, seperti biasa, saya suka bermain solo. Kumpul harta karun dengan mudah. Semoga tahun ini terus berjaya. Hari ini, jom kita lihat perbezaan antara mode Metro Royal dengan mode Battle Royal biasa. Pertama sekali, peralatan permulaannya lain. Dalam mode Battle Royal, setiap pemain bermula dengan sebilah pisau dan semua peralatan perlu dicari. Tetapi, dalam mode Metro, setiap pusingan yang anda berjaya keluar, barangan yang dibawa keluar boleh dijual untuk mendapatkan wang Metro. Untuk membeli barangan level tinggi untuk menjatuhkan musuh. Senang je kan? Tapi kehebatan pisau melangkaui peraturan biasa. Dengan berharap pada pisau yang rosak, pemain masih boleh membunuh musuh dengan cara dekat, menyebabkan pemain dengan peralatan level 6 menangis. Tragis kan? Sungguh tragis. Sekiranya anda berhadapan dengan musuh hebat yang bersenjatakan pisau, saya cadangkan, jika tidak boleh galahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Saya lelaki yang ceria dan bersemangat. Lelaki yang ceria dan bersemangat. Kedua, strategi pembangunan berbeza. Berbanding dengan mode Battle Royale, di mana anda perlu membunuh musuh, dapatkan loot atau kutip peralatan dari peta, pembangunan strategi mode Metro Royal lebih pelbagai. Anda bukan sahaja boleh mengambil barang dari pemain yang kalah, tetapi juga membunuh raksasa untuk mendapatkan peralatan. Jangan biarkan bos atau pencuri terlepas. Mereka seperti ATM berjalan. Selain itu, peta juga mempunyai banyak kotak harta karun. Bagi pemain yang suka membuka kotak atau gacha, ini adalah syurga. Jika bernasib baik, anda boleh mendapatkan beberapa jongkong emas. Ketiga, syarat kemenangan berbeza. Mode Battle Royale lebih cenderung kepada gaya permainan zero sum, di mana hanya ada satu pemenang. Tetapi dalam mode Metro terdapat lebih daripada satu pemenang. Tiada kemenangan atau kekalahan mutlak. Selagi anda boleh keluar dengan selamat dalam masa yang ditetapkan, anda boleh membawa barang-barang yang diperolehi untuk dijual dan mula membeli belah. Wow, tengoklah kehebatan saya. Saya dah dapat full item dengan pantas. Hihi, dengan legasi anda, saya pun boleh hebat. Waktu macam ni lah, saya rasa macam nak nyanyi lagu. Happy, 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 happy. Ah, aduh, meninggal. Ni, saya nak beritahu sesuai tu. Sebagai orang lama, permainan ayam ini seronok betul boleh ajar orang lain untuk belajar PUBG Mobile. Terutama mode Metro Escape yang best ni dengan kemahiran senjata dan otak bisnis. Saya rasa tak ada orang lah boleh jadi hebat macam saya. Wow! Cita-cita nak jadi kaya ni macam-macam hampir terasa. Tapi saya harus sesuaikan standar saya lagi. Cita-cita nak jadi kaya kepada fans semakin dekat rasanya. Anda tunggu apa lagi? Cepat-cepat ikut saya. Ingat Metro Royal, ingat Serimoh. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe dan follow.